Berbelanja di pusat perbelanjaan masih bisa dilakukan di masa pandemi dengan cara disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Seluruh pembeli harus menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan sebelum melakukan pembelian. Pembayaran juga dilakukan tanpa menggunakan uang tunai. Para pembeli diberi batasan agar selalu menjaga jarak, dan petugas kasir juga menggunakan pembatas antara pembeli dan kasir. Upaya menghindari pandemi bisa dilakukan dengan cara mendisiplinkan pelaksanaan protokol kesehatan.